dan jangan lupa order, harus sih harus di order soalnya rasanya rapi banget. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Riksi dari Vinci. Kali ini ada Toyota Innova Reborn yang mau direview. Tapi ngomong-ngomong cuacanya menyala banget, abangku. Jadi panas banget. Nah, ini untuk Innova Reborn apa aja yang dikerjakan? Langsung lanjut aja kali ya ke dalamnya biar nggak kelamaan, biar langsung lihat kondisi dalam yang udah dipasang. Bagian apa aja nih untuk interior sama eksterior nanti lah terakhiran, yang penting interior dulu. Ayo langsung aja. Nah, ini jadi Innova Reborn tahun 2023 nih, dari dealer langsung ke Vinci untuk upgrade joknya. Jadi untuk joknya ini pakai kulit asli Jemin Leader, itu berwarna tan brown atau bisa dibilang kayak apa ya, merah bata gitu deh. Bahannya ini dia teksturnya napa, napa itu sama dengan halus, jadi tidak ada apa ya, kayak semacam tekstur entah itu kulit jeruk atau serat kayu. Untuk pengerjaannya itu jok, console box, sama bagian panel door trim. Ini bagian panel door trimnya ada jahitan double stitch. Di sini untuk variasinya adalah di benangnya, jadi di benangnya ini berwarna putih, di mana benangnya ini ikutin si bodi luar mobil Innova Reborn ini. Jadi warnanya tan brown, benang warna putih. Di sini dia ada sedikit kombinasi, itu walaupun kulit asli udah apa ya, udah adem, tapi tetap sebagian orang atau selera customer kan beda-beda. Jadi ada dipakein perforate, jadi perforate itu yang benar-benar bolong. Nah, ini untuk menambah kesan seperti sporty luxury gitu, sama untuk fungsinya juga lebih apa ya, kayak sirkulasi udaranya malah lebih keluar masuknya lebih enak, jadinya adem banget lah. Untuk pengerjaannya itu nggak hanya joknya aja, jadi untuk di bagian karpet juga dipasangin. Jadi untuk karpetnya ini dia custom fit dari depan sampai ke belakang menyatu, jadi ada jahitan double seatnya, bentuknya itu ngikutin kontur bawahnya itu, jadi gunung-gunungannya dia tuh udah ngikutin si dasarannya. Nah, ini untuk joknya, lanjut ke joknya. Joknya udah ikut penambahan busa, ini saya coba tambah, tambah lagi maksudnya dudukin gitu. Untuk posisi saya ini di tinggi 170, dan lagi untuk Innova Reborn ada tambah busa ini, wah ini nyaman banget, jadi nggak gampang kempes karena ntar ada garansi juga 3 tahun busa kempes. Itu bisa langsung ke Vinci aja, sama benang putus udah warna atau nggak pecah atau nggak retak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian baris duanya seperti apa. Nah, ini untuk bagian baris duanya, tapi ke bagian jok depan dulu. Jok depan seperti biasa selalu ada namanya kantong koran sama ada label Vinci, itu berlaku banget buat garansi. Pentingnya label Vinci karena takutnya ntar kalau udah lama atau 2 tahun invoice-nya hilang atau apa, bisa cek dari sini, oh ini berarti bener nih masang di Vinci, habis itu cek di software gitu. Nah, ini untuk bagian baris 2, jadi baris 2 sama modelnya kayak depan. Dia ada main perforate, benangnya putih, dan ikut penambahan busa juga. Nah, ini untuk posisi duduknya, kalau tambahin busa sebenarnya tambah busa sih biar lebih padat sih, jadi biar nggak kempes aja. Soalnya kalau aslinya kan kayak misalkan bulu dulu tuh kalau ditarik-tarik dikit kan kayaknya tuh kayak masih ada apa ya, kayak masih ada longgar gitu deh. Nah, untuk bagian ini nyaman banget. Ini kalau mau kualitas baik, rapi kayak gini, bisa langsung aja ke Vinci. Soalnya Vinci tetap ilmu padi. Yeah. Wait a minute. Who are you? Untuk baris 2 itu aja. Tadi karpet udah jelasin sampai belakang. Jadi kalau misalkan ada mau nih. Oh iya, sama mau ngordernya terpisah nih. Kayak misalkan karpet dasar itu mau karpetnya aja, misalkan custom fit, bisa. Mau joknya aja, bisa gitu. Mau baris depan aja, baris tengah aja, apa bisa, semuanya bisa deh pokoknya. Per item bisa, ntar tinggal dihitung-hitungan aja. Oh ya, sama ini bagian baris duanya juga, door trimnya juga dapat juga. Itu sih. Nah, sama ini kan udah semua nih interiornya, sama sedikit mau info untuk bagian eksterior. Nih, dari sini nih.
Oh ya sama ini, lupa saya. Ini ada apa? Covernya aslinya, jadi permanen di Vinci itu aman, nggak ada yang rusak, tetap aslinya bisa dipakai. So kalau pengen mobil dijual ketika 4 tahun atau 5 tahun, tinggal jasa pasang aja ke Vinci itu, nanti ada harganya, tinggal di kontak aja atau konsultasi. Ini aman nih, lengkap nih. Jadi kalau mau pasang lagi mobil dijual, customer barunya minta aslinya ada. Nah ini untuk sedikit apa? Sedikit informasi, jadi pengerjaannya kan itu interior. Nah ini ada untuk kaca film itu yang solar guard premium, jenisnya yang black phantom, sama nano coating ceramic. Itu bisa langsung ke Instagram kalau mau cek-cek nih ya, untuk yang bagian kaca film PPF, entah itu nano coating ceramic, itu bisa langsung ke Vinci Plus ID, nanti ditaruh di sini. Vinci Plus ID, langsung follow aja IG-nya. Nah, kalau untuk jok ya tahu, bisa juga ke Vinci ID, itu nanti ada Instagram. Kalau misalkan mau coating sekalian atau kaca film, bisa juga sih ke Vinci ID, sebenarnya sama aja, fleksibel kanan kiri. Nah ini untuk kaca filmnya, ini saya review sedikit aja biar nggak penasaran. Jadi ini udah dipasangin kaca film Black Phantom yang jenis solar guard. Nah ini dia ada stikernya kayak gini, nanti dapat stiker kayak gini. Ini pakai 80%, sama ini juga 80%. Terus kalau misalkan tadi liatin di awal video, itu kaca depannya 40%, cuma karena mantul cahaya jadi bener-bener nggak kelihatan tuh. Terus sama coating, ini pakai yang paket apa ya, saya lupa, tapi yang jelas sih kayaknya Ultimate atau Infinite. Nah ini dapet banget glossy-nya, jadi kalau misalkan mau mobil-mobil putih kayak gini nih, harus banget di coating karena biar nggak menguning nanti ketika 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi cukup itu aja untuk sedikit review dan review joknya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau untuk order kayak jok, entah itu apa yang di bagian yang tadi saya jelasin itu, bisa langsung aja ke Instagram Vinci tadi, Vinci ID, Vinci Plus ID. Vinci ID, Vinci Plus ID, sama ada TikTok Vinci ID. Cuma kalau TikToknya Vinci Plus nanti masih proses deh. Sama YouTube jangan lupa nih di subscribe, soalnya nanti video-video terbaru untuk mobil-mobil atau misalkan reparasi-reparasi deh. Kalau misalkan kalau kalian mau tahu nih cara-cara bongkar atau apa, komen aja, bang mau dong bongkar-bongkar gitu, caranya gimana sih. Nah ya udah, ntar kita bikin videonya kalau misalkan ada yang komen gitu. Jadi ntar kan kalau misalkan mau bongkar-bongkar sendiri di rumah, entah masang perdam entah apa, kan bisa gitu. Nah udah, inti itu aja. Jadi kalau misalkan mau langsung apa, order bisa langsung konsultasi, bisa ke saya dengan Rizky atau marketing lainnya. Terus 2 hours later, jangan lupa like, share dan subscribe, dan jangan lupa order, harus di order soalnya rapi banget.